See that? Nice, he's a pro. There. That's it. Roger that. Yes? Oh man, talk to me, How bad is it? As the bullet went through. A sniper. High caliber weapon. Again? Did you get eyes on him? Where'd he come from? Start talking, Isaac. No. Second you touch that rifle. Recognize him. The rifle is an extension of me. Bang. Pada tahun 2007, Perang Irak akhirnya berakhir dan Presiden Bush sudah mengumumkan kemenangannya. Sehingga operasi pembangunan-pembangunan kembali berjalan. Seorang penembak jitu yang bernama Metaus dan rekannya Is dikirim ke konstruksi pipa di tengah gurun Irak. Hal itu dilakukan ketika mendengar kabar jika semua orang Amerika yang bekerja di konstruksi tersebut mati terbunuh. Fucking headshots, dude. Oh, fuck off. Okay, fine. So you're saying the hide you went in there with a semi-auto? You know, with Juba now? That wall's cursed. It's a wall. All right, it could be two. What's there is there. Mereka dikirim tak lain adalah demi mencari tahu dalang dari semua ini. Mereka telah bersembunyi di balik semak-semak untuk mengawasi keadaan selama 20 jam, namun tak kunjung juga mendapatkan apapun. What's your vote now? I mean, I was 60%, now I'm like 80%. Is mengira jika semua ini adalah perbuatan penembak jitu Irak yang dikenal sebagai Jubah, karena pada dasarnya semua mayat yang jatuh di sana memiliki lubang di kepalanya. Namun Meteus yang melihat hal itu kurang begitu percaya dengan kemampuan Jubah yang mampu membunuh banyak orang hanya dalam waktu 30 detik. Vote now. Got anyone out there? I mean, I was 60% sure. 80%. Yes. Not, I'm calling it. Ah, see. Fuck you. What are you fucking hungry again? Hingga merasa jika situasi tersebut telah aman dan tak melihat penjagaan dari pihak Irak, Meteus pun bergerak maju untuk mengeceknya. Namun keanehan mulai terlihat, yang mana ia tak melihat adanya kerusakan parah jika di tempat tersebut telah terjadi peperangan. Hal itu berarti jika para pekerja Amerika dibunuh secara diam-diam. Something's left. Talking, man. They are headshots, man. Dari jika situasi mulai mencekam, Meteus pun memerintahkan Ize untuk melihat situasi di sekitar. Sementara ia akan terus melanjutkan penelusuran. Namun tiba-tiba. Get the hell out of there, bro. Oh! I got fucked up. Fuck! Hang on, buddy, I'm coming. Get away from me! No! Oh. Man, come. Is yang awalnya ingin membantu pun juga harus mendapatkan serangan dari Jibah. Karena hal itu, ia memutuskan untuk berlindung di balik tembok. Ah.
Oh, fuck, I'm sorry. My brother, fucking tell RJ you got fucking 22 grand, man, 22 grand. Dude, I don't know what the fuck to do. Mateus yang menyadari jika situasi kurang menguntungkan pun meminta Ace untuk segera menghubungi pangkalan demi meminta bantuan. The radio. One second! Requesting extraction. Sayangnya radio kontrol mereka tak menemukan sinyal akibat ulah menembak Jitu yang berhasil merusaknya. Fucking fuck! Break, spawn 30 trees. Break! He hit my fucking antenna! Got eyes on him. I think it. Sergeant Matthews! Before you even get. I'm here. I don't fucking know! I don't. Here's crack bang. How many seconds? Don't fucking touch that. Melihat hal itu, Mateus kembali meminta Iz untuk menemukan titik letak jubah berada. Iz yang berusaha mencarinya dengan melubangi dinding batu, sang penembak Jitu kembali melepaskan pelurunya yang membuat jari Iz terluka. Oh, I got eyes. Jeez. Get up and dress that wound. Sementara Mateo sendiri mulai kehilangan banyak darah yang membuatnya tak mampu bangkit kembali. Melihat hal itu, Iz yang tak mau mati konyol pun mulai mengeluarkan peluru yang ada di kakinya dengan harapan ia bisa hidup lebih lama. Mengerikan. How copy? He's true. Hingga tak lama kemudian, Iz dikejutkan dengan suara yang tiba-tiba muncul dari earphone-nya. Oh, stand by. Bad fucking time. All right, come on. Okay. Radio signal. Yeah. Mengira sumber suara tersebut dari pangkalan, sontak ia melaporkan kejadian dan segera meminta bantuan. Suara tersebut meminta Iz untuk menembakkan senapan ke atas. Hal itu dilakukan agar para petugas bisa menemukan titik lokasi Iz dan Mateus. Your location. Oh, my rank. What? You American. Tentu saja hal tersebut awalnya ditolak oleh Iz. Ia mengatakan jika ia melakukannya, maka tak bisa dipungkiri jika penembak Jitu Ira pasti juga akan mengetahui persembunyiannya. You're
have seen through my camouflage, like you're hiding behind that wall. You fuck! Question for you. Dari pembicaraan yang tak masuk akal tersebut, Is akhirnya menyadari jika lawan bicaranya di earphone tak lain adalah Jubah. Bukan hanya Jitu dalam menembak, rupanya Jubah juga cerdik dalam bidang meretas. Ia mengatakan pada Is jika dirinya hanyalah warga biasa yang ingin menyelamatkan negaranya, sementara Is sendiri terus mencari keberadaan Jubah. Cari, bro. Why is he saying anything? Okay, I'll start. I'm just a civilian. Crap, I've bang 800. It's an interesting choice, bro. The war's not over, not for you. You say a lot of fucking things. Shakespeare, rattle, ghetto grip. What do you mean it's my turn? What do you want me to say? Talking about fucking family. And sisters of Don's. Just stories. Eat a dick. Yes? Yeah. He is your second loss. How the fuck do you know about him? You carry his gun scope. Dengan teropongnya, Is mencoba melihat titik-titik yang mungkin menjadi tempat persembunyian Jubah. Sehingga dirasa aman, Is akhirnya mulai merangkak mendekati mayat yang masih memiliki radio komunikasi. Dan... Fucker. Bite on this, ya. Send it, bitch. Is akhirnya menyadari jika Jubah benar-benar penembak profesional. Dengan semua akal yang Is gunakan, ia tetap saja tak mampu melawan kecerdasan Jubah. Is terus memikirkan cara agar bisa mendapatkan radio milik mayat yang ada di dekatnya. Dan karena tak ada pilihan lain lagi, akhirnya Is dengan nekat menerobosnya. Akibat hal itu membuat Jubah semakin marah. Dan you missed. I'm still. Banks. The banks. What's that one? You gay ass hot. Edgar Allan Poe. Hey there. You must have studied his work. Tak lama kemudian Is mendengar suara Matthäus, yang mana Is seketika mengatakan titik keberadaan Jubah pada Matthäus. Matthäus pun melihat sejumlah tumpukan sampah yang kemungkinan menjadi tempat persembunyian Jubah, dan demi memastikan Is mencoba terus mengajak Jubah mengobrol, sementara Matthäus akan memantau sembari mengambil senapannya secara perlahan. So, you studied, huh? You studied here, or... 25, 30 feet up, man. Maybe. You there?
shit. I just thought... Shakespeare. I studied English. You minor in sniping or something? Pembrolan tersebut, Jubah mengaku jika dulunya ia adalah seorang guru. Ia juga mengatakan jika banyak dari murid-muridnya yang terbunuh dalam serangan Amerika. Maka dari itu ia memutuskan untuk melakukan balas dendam. Dan tempat yang menjadi persembunyiannya saat ini dulunya adalah sekolah tempat ia mengajar. Apa? You are not hydrated. I'll let you. Really, he's on your ass. Judging. He's coming for us. Train us. You hear me, motherfucker? You... No, you are not here. I've got eyes on him, it's Isaac. Wait. I'll carry around the scope. Hold the rifle again. Okay? Dean dropped it. I missed the sniper, okay? You fucking got hit. It was my fault. Who are you talking to? Who am I talking to? Sementara Mateus yang berhasil mengambil senapannya dan memprediksi keberadaan Jubah, ia dengan segera membidiknya. Dan... Set when ready! Scare you! Fucking! Just get up, man! Don't fucking stop! Just like that, baby, just go! Just like that, man! Bang! Setelah kejadian itu, Jubah mempersilahkan Iz untuk pergi dan berjanji tak menembak. Namun Iz yang mendengar tersebut sontak tak mau mengikuti perintahnya, karena Iz menyangka jika ia melakukan hal tersebut maka ia juga pasti akan terbunuh. He went to go confirm a kill. Started shooting at Dean. I tried shooting so much. Jubah kemudian menanyakan tujuan sebenarnya Iz datang kemari padahal perang sudah berakhir. Iz pun menjawab jika dirinya dikirim hanya untuk memeriksa saluran pipa tersebut. Listen to me. How are you, man? You keep going. Sir, what the? Sir, MB Isaac. Okay, Barbara. Can I get an updated ETA? We're getting baked. Hingga tak lama kemudian, Iz mendengar suara berisik dari radio. Dengan perasaan senang, ia segera memeriksanya dan mendapatkan sinyal dari pangkalan. Namun sialnya, Iz tak bisa mengirim pesan ke pangkalan akibat beberapa kerusakan. Dan yang lebih membuatnya terkejut ketika Jubah ikut dalam percakapan tersebut. Hal itu akhirnya membuat Iz sadar jika selama ini Jubah sedang meretas radio komunikasi militer Amerika.
jiwa selama ini berpura-pura menjadi pasukan Amerika yang meminta bantuan, dan ketika bantuan dikirimkan, disitulah Juba akan membantainya. Fuck you. Hey. You can't shoot him. You know that they'll fucking find you. Listen to me. Fuck up. Beberapa waktu pun berlalu, Izzy yang awalnya pingsan pun kini terbangun akibat luka yang membuatnya kesakitan. Izzy kemudian mencoba melawan Juba dengan senapan milik Mateus, dan bersamaan dengan itu Izzy melihat helikopter yang datang di lokasi tersebut. Menyadari jika semua itu adalah perbuatan Juba, Is pun mencoba menolong tim yang baru saja datang dengan menunjukkan keberadaannya. Ia kemudian mulai menembaki tumpukan sampah secara random demi mengalihkan perhatian Juba. Hingga setelah heli itu berhasil menyelamatkan Mateus dan dirinya, Juba kembali melancarkan aksinya. Dan... Lalu film pun ditutup dengan Juba yang kembali berpura-pura menjadi tentara yang membutuhkan bantuan pada pangkalan militer Amerika. Terima kasih yang sudah mau menonton dan support terus channel ini. Sehat selalu buat kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membawakan alur cerita film selanjutnya.